Halo, jumpa lagi dengan kabar terbaru dari Kak Happy dan Kak Gilga yang mengucapkan ulang tahun kepada Narendra Gibran yang ke-6 ya. Terus nanti ada lab terbaru juga dari Kak Happy Asmara yang akan mengungkap tuh bahwa Kak Gilga dan Kak Happy sudah mendapat atau menemukan tanggal untuk pernikahannya nanti. Yuk kita simak langsung curhatan dari Kak Happy Asmara ya. Ini gede iki kota kene lho. Aku ini me anak buahan aku. Iki cah royal, iki cah gil. Aku nek jamir satu. Jadi tanahnya sebesar 10 hektar cukup lah ya lek tinggi wong enggak ini 50 paling. Cukup lah. Iya, wong 80-an paling. Tuh wong 80-an lah tapi. Berarti tipe rumah. Enggak, ya tipe tipe 36. Sak omah. Amin. Tami ini lebih. Amin gede. Jangan aja mau tawuran di sini. Neng kono wis ana fasilitas kolam renang, bal-balan, gol, nggih nganu nggih fan-fan ya. Dene kok setiap kali nek meet and greet ngono kan nggih gedunge dhewe sing gede kaya hotel. Sak nggih hotel pisan. Lah engko mantan gak kula crito. Lah memang opini yo mek kok ora crito lho. Lah ngene iki aku dhewe kesepian ndak betah wis kudu nyapa ngono. Ya nek kan dhewe. Meneng beraya sik. Pokoknya sampai ke kono. Tipe 36 ya nak. Tipe 36 ya berapa kali berapa bangun. Pokok kayak sak happy ngono kuwi kan dijejer-jejer e. Tapi kan nganu to modelnya klaster to podo to mai. Cuman kok dibletakne manajer-manajer e ora tok gede-gede. Nggih. Jual-jual 36 kan jual-jual. Kuwi sampe ning ngono misal iso transfer modelnya sing nang ngono iso ditransfer nek kan nggak tuh kalau nih nggak ngono ganti gue like makan nih enak kok terapan kok enak aku pin aku bisa menunjukkan bahwa saya hanya lanjut menjadi kenyataan ngomongin kita rong sedih aku pengen cerita lo ngomongin lo tak cerita nih hayalan lo kok nambah jadi telulah saya mesti amin sih amin kak amin kak amin dong bisa kan
271 T. Amin, amin. Kamu ngomongnya juga aneh, MN kalau terindun orang masih kalau aku ngalih momen dasar, tapi ngomong gitu. Amin, ya Allah, aminnya sampai sewa, Masya Allah. Mm-hmm. Ya Allah, coba anak dengan anak-anak, yeah. Ya Allah, anak-anak orang itu dosa, ya Allah, gitu. Ya alhamdulillah saiki aku wis seneng. Wis bahagia. Kliwa bahagiane. Lihat kapan nikah. Tahu. Sek nunggu nungguan. Nunggu apa tiket tunggal sek. Cetok, kita dina sama Mbak Api. Sek dute meh. Sama Mbak Api. Martin nggak tahu. Martin ketinggalan misal. Dan itu tidak sepur Martin. Seka apa Mbak Epi? Seka mah. Rapi ini nunggu 271 harus terapin guys. Jodoh kakak. Kabotan. Bukan. Menikah itu tujuannya untuk ibadah. Mahar itu tidak boleh memberatkan pihak laki-laki. Dan pihak laki-laki juga harus tahu. Iya, mau ngomong piye, Mak? Lek ngomong mau piye? Bapak Esasta lek ngomong piye? Mahar itu tidak boleh memberatkan laki-laki, tapi laki-lakinya juga tidak boleh merendahkan. Oh, emang aku mengajian emang tanpa serangku mau. Cukup, biar kurang. Ayo di buk. Kita buk ya, tak? Udah, ada yang nanggir saya apa mau. Dan tidak boleh merendahkan. Tidak boleh wes pokok kuwi lah. Ada lambang tak salah tok. Intine ning iki pokok yo ngono. Aku wis lali ya ucah. Tak apa yo mantap. Oke, lapangan sepak bola kene. Tuku. Kayak ngarep iket bisa ngarep. Iya kan landasan heli kuku kemar ya, helikopter. Tawadun kan cuma anae. Ya tapi muka-muka duitnya duit berkah ya, orang duit korupsi. Amin loh. Tapi enggak korupsi mandi duduk ya, mau mandar ngorot campur. Pikiran sopuru rasa nikmati, aku makhluk dati wes duduk aja. Serangan fajar. Aku enggak enak kuliah tuan kampus ini enggak ke mana? Enggak, ini pokok kudu duit berkah rasa dengan atas kerja keras sendiri dan bisa membantu orang banyak. Dikupang kalau macam itu. Duit jadi akeh yang penting soal bantu orang lain. Enggak perlu jadi sukese beniso. Yang cukup bantu orang lain. Berarti cukupin barang bisa cukup. Enggak suka sama alat tapi kok enggak bisa. Emang aku pinginnya suka sih orang marah-marah. Ya amin. Amin juga gak marah, amin. Kabelnya. Mang ya, entah mang wis tak. Kejangi sak jeneng. Toh, tak ayo ran ngene. Tak nek kawi yang kekel. Ora tak pakane kok. Kok sisane ada nek anak-anakmu kan ya wis. Kok sisane anak-anak sapa ngene kene. Orang kamu mau kerjaan tok perwis. Ya entah. Mau saya suka tapi tidak lebih untuk kamu ya. Iya, kok tak bisa ya, dia mau cek anak setengah hamil tinggal. Nanti kesal aku kok ngawin aku. Oh, aku jadi tambah gini nih di kolam kamu. Tunggal. Ya, tau yang greget nih menang-menang. Kelihatan cerdas tapi asalnya apa? Apa mau tiga yang sebanyak? Hanya cuma menilai orang dari luar. Lucu. Yo ini kadang ngapi ki. Kagak enggak mau ngapi. Siap orang itu punya kelebihan dan kurang. Mungkin wajahku cerdas. Hasilnya langsung wabar. Tapi hatiku sangat lembut. Lembut. Kayak gepong.
Aku ini pengen seneng guyon dah. Jadi aku cuawaan, aku pecicilan, aku ini apa enak ini mergo aku guyon, seneng guyon naik. Dan aku pun harapin buat nilai seperti apa juga. Oke, jadi kalau di gua mbak kuburan, mbak kuburan masih mati. Gak. Kait cili aku masih bisa nyaman. Aku nyaman ke TKB. Gue guruku dari saksi, gue sak TK, TKB. Aku itu gen, tanganku yang ini, aku melakukan kuburan. Aku rumah aku di Gombak, aku melakukan kuburan, tidak melakukan. Tapi dalam kuburan melepun separuh lah separuh aku di biar mbakku. Enak aku mulai ngarit. Belum tuh arahnya di meling mbakku, neng di neng kuburan. Tidak arah mbakku, aku neng kuburan badan mbakku pas meninggal. Tahu apa? Nabi, Mario no, guruku sarang rombongan deh. Tapi masih bukan sempat mau diterni nih untuk TK. TK aku kan Bian CTK MI kene, MI Sri Katarsa nih kuburan pas gitu. Sekolah mendarat lupa nih kuburan, nih gak nungguin. Kedua ya aku nyawang kuburan kok kok desa. Ruame, tak kira ya desa biasa kok enak aktivitas ngomong biasa kalau kaya. Wih pas nih, wih di parkir mobil, di parkir dengan kuburan kalau aku sengaja aku keturun nih. Tangi-tangi kan kurang ngerti ya, mbakku nanti nyawang, terus aku tekonnya aku mau pengen rame-rame kok mau kuburan kok. Jadi pika cili. Aku berarti ini gawan, terus kemarin itu butuh mau gak aneh. Nah buka KB. Nah terus yang ke telu ini pinggir rumahku gimana kan duit gedang-gedang dok. Terus ini duit kambil. Sini tak ceritanya motornya abang. Rumah saya rambutnya kayak durang. Aku ya ngerti, aku ya apa ya. Aku ngono kan ya apa udah ngaji, sore maghrib-maghrib. Yang dua rambut nyambik. Motornya kok enek mau menek, motornya kok abang, nemplek, jangan nemplek kayak gini. Jadi dia enggak bisa saat sampean saiki mungkin dia aku cilik kan cilik mungkin aku nyawangnya sak sampean enggak wedi enggak lari jujur orang sumur enggak ora pokok wonge ya wong sak wong biasa menurutku lek gembrok wedi enggak gede ki rumah aku kuwi nek gembrok itu namanya jadi kayak wong tapi gitu. Oh, aku nyawang bangga ya sak moro cuman motone abang ade moro wes. Setelah bertahun-tahun, repocong, karo-karo mak Tin, gini, kayak ini mas Tin, jambu gini loh. Aku ya, mak sama nyaman gak? Gak, ini berbelah, ayo nanti rumah. Itu yang makku sih, seelek. Ini yang kaya apa ini? Pocong. Minggu ini poncotan. Ini jambu ngarep gini. Saiki dari air terjun. Air terjun yang gazebo ngarep gini. Iya. Akhirnya karena resah mikir kok enek omah kosong, enek koyo enek aktivitas ngono lho ngerti gak sih? Tapi peka tapi enggak begitu nyawang iki sing koyo transparan menurutku mbah enggak ngerti koyo apa. Ya tahun 2018 sing aku sik karo Miftah kae sing dhek ngepam terus aku kesurupan. Ku yang mledhos genset aku. Gak asing ning kandangan sampai aku dicekel dukun apa tuh loro kel. Mental. Reok. Kamu ngerti? Enggak. Kamu dan kuwi Miftah gak cerita ta? Kuwi Miftah wi sing ngendong. Jadi tadi piket ini minorku. Tak piket ini, tak piketku. Sik karo Mas Gatot. Piket iki loro karo bumi. Jadi enggak lho. Emang gak tau awal bisa, satu gak tau. Sing pokok sing enek wet ringinnya gudu lho. Kuih jenisnya meledos, sing kesurupan aku karung gue habis disini aku ngerti aku sama. Makan kutubi ngeruweok dan kuih sing tak rasanya ketika neng pasuruan mingi. Kira ya motor batin gue jitok tahun 2012. Apa? Aku sih, aku ngini karung gue jitok tahun 2012 masih. Tahun 2012 sih. Oleh wis ning 11 foto batinku karo Nyai Sopong wis ditutup. Tenang, badan sini ini buka. Nah, kuwi saiki kepekaan hati. Mbak Umi ajari apa lo? Yo, langsung ya. Jadi kita tuh nyata 2, 3, 4. Oke, salah 1, 2, 3, 4. Mungkin kita bisa apa tuh jadi? Motor harus ditutup, harus dikek iminya apa, dikumpulkan anaknya, dikenek-kenek-kenek. Ini yang utama ini, ditutup. Saya ini buka. Tadi cuma ngerosok, tapi gak nyawang dia. Tapi terakhirnya aku, iya aku rasa nyawang saat ini. Tapi aku bisa ngerasa nih. Temen.
panas ya, dicutuk-cutuk teng ya. Setamak sing aku sampai sak ulang dadi kembang amben kapan to, Wi? Yo anu koyo yo 2016. Piye, Wi? 16. Wis aku wis nyanyi nang keropan to. 16. Oh, dadi kembang amben sak ulang dadi. Sumpah itu. Tak rasane dadi kembang amben sak ulang. Lah sore iki nangis. Aku sampai kuru, bener pe ku mati bener magrib karo karo tangi. Rasanya wateng ijan gak disuduhi nomor berarti disuduhi nanti dijojoy ora disuduhi pada jojo disuduhi ini udah dijojoy koyo di loron iki aduh tenang aku tak anu aku anggar jore itu neng kono tak wateng pate karo banyu leri tak buai banyu aku jan rumit aduh wili men wateng sampai apa iku tiga iku rusuk-rusukku ketok sakon lan seorang main di nol risu awan sore bengi jangan koyo koyo buat sawan lo ya aku isi diomong nih aku kena demet mau coba aku ya mak ya orang kena mau coba kendur luar tapi enak sin jogo mau coba it dan enak sin jogo cuma enak sin ga cuman ya sama jadi yang teman lo ya teman aku rek mau aku rasa mak ya nguyuh ngiseng ya sampai turun nguyuh ngiseng aku kuimbian mergone aku kepaten paling ya aku ora ngerti apa piye ning saiki aku sekolah kuna ape mbok gawe pas ora iso lek mamane wong lek aku yo menurutku wong sing kok ora percaya gek pasrah nang gak iso aku pasrahku ngene kabeh kersane Gusti Allah lek Gusti Allah meneng mlebu ya wis ben mlebu pancen iku takdir jan sak pulang teh ngene iki malah gak iso maem iki rekan njaluk amal bubur abang cuk digekne kaya kaya las bahene njaluk bener lu digekne lekah mateng ya lek iki wah, mati nenek sing PC. Wah, kau panggilan guru. Cinta lo bisa di cemok. Kayak lo, cipong dulu ke bak nangis ya. Nangis. Aku udah setelah itu aku puasa juga tapi puasa muti. Malah kesuwi lah mau sama. Mukti ya kan aku kena pirang-pirang mana pirang ini. Kalau aja tekan tekan petang dulu di sini. Karena jangan bangkit. Karena aja tekan pas mukti pirang ini. Tunggu. Tadi ini kita ngomong ini tapi kan mulai aneh ngomong ini buka arwahnya banyak. Aku mukti tembus. Apa? Aku sakulan. Tentang apa? Ya, ini mudah. Ini jantar orang mantan kali. Aku ada yang kecil. Itu gue. Ya, ini kahanan. Yang itu, ya. Yang lo di Omoko, jarak bisa. Mudah. Saya bisa makan bareng bisa. Iya, karuan. Jantulan. Tapi mudah sing sing ampuh gue orang ninggalin sholat, Mas. Iya, aku pulang. Kita nggak sholat. Oh iya. Sing ampuh, Mas. Semua putih, mutih ampuh. Tapi sing paling ampuh, kuwi ra ninggali salat zikir wirid. Ya Mas Dipi wi gandeng iki. Jarak. Iya. Jarak. Sebenarnya trok. Aku tembus pirang dino mah mutih, pirang dino ora pirang dino. Pitung dino pi mutih. Pitung dino ya kayak. Oh, mutih ra telung dino ra nek. Ora kuatku kae lho. Yo di yo sok tak tang dino. Kurang lima ora papat kae. Tapi heeh lah, aku malah awali orang sego, nah si kepapa tuh gak kuat tapi sego putih. Karo akhirnya karo mahit tiga ingan lu, tiga i dispen tahu putih. Iya putih. Ini lalu ya Maria, kok orang panen putih, mana nggak mau orang itu malu tahu. Ya tapi ya. Terusnya lalu ini minggu ketelu. Iya seru bapak ngono. Sak sendok sego, gak usah gelas. Tapi sunai nggak happy man. Dalam. Napa? Wis tak jimuki, Pak, Bos. Makasih ya. Maaf kalau tadi dibisukan tadi ada omongan sedikit. Maaf. Lainnya kata enggak saya baca, maaf banget tuh ya. Udah pulang, kita udah pulang. Kita naik sudah pulang. Ada konten di sana, ayah mana? Sudah ada konten di sana di rumahnya juga semangat dan lain-lain mau kemana mau tag vokal maaf ya Anggara makasih ya sudah dikasih TikTok
Semoga saja keinginannya terkabul ya, diaminkan ya. Mau bikin rumah tuh 10 hektar untuk Kak Atim dan juga Kak Happy nanti berdekatan rumahnya, biar bisa bekerja sama bareng ya, sama Kak Gilga juga untuk studio juga. Wow, pokoknya nanti tanahnya udah lebar, bangunannya juga lebar dan pasti keren banget tuh ya. Terus tadi juga sudah tuh orang-orang gak tahu aja tuh kalau Kak Happy dan Kak Gilga sudah menentukan tanggal pernikahan. Kita hanya bisa menunggu tuh hari baiknya nanti ya. Semoga dilancarkan semua nih ya.